Kanan daripada PES langsung dan sektor belakangan mereka lupa jauh ke depan dan masih terjadi. Nah, menderita rupanya kebiasaan bola yang tidak sempurna masih dikuasai oleh Persib. Jadi dari serangan kita sudah lakukan tingkat ke depan. Bertahan sudah lawan di di babak yang pertama ini berposisi di sebelah utara menghadap ke selatan, sedangkan PS Lang Mamben referee panjang telah dibunyikan menandakan dimulainya babak yang pertama pada sore hari ini. Kali ini berusaha PS Lang melalui nomor punggung 21 yaitu Rani Wajrani langsung mengarahkan yang pertama ke arah gawang daripada PS Terara. Kali ini nomor punggung 5 saudara Bayu Wanda kembali ke belakang kasih PS Terara berusaha menguasai bola menjalankan coba mengambil ancang-ancang. Ada sekitar 5 orang pemain daripada PS Lang berada di kantung pertahanan PS Terara. Kembali berhasil dihalau tadi saudara-saudara PS Lang kembali kali ini melalui M. Yunus andas kembali tergawang yang dikawal oleh Ermawan. Pertahanan dari PS Terara, mana dari PS Lang untuk mengusulana sudah berhadapan dengan mulut gawang namun mengheading ke samping kanan saudara-saudara. Lempar PS Terara kali ini mencoba mengambil langsung diarahkan ke depan ke jantung pertahanan dari PS Terara saudara-saudara, namun kembali kali ini kartu kuning untuk PS. Kembali kali ini agak sedikit maju ke depan berjarak 5 meter ini tendangan bebas untuk PS Terara diarahkan kepada M. Yunus. Masih M. Yunus namun dijaga dengan begitu ketat dua orang tiga orang menjaga. Ini kali ini serangan balik Ahmad Asbi dari PS Terara. Ahmad Asbi melakukan dengan langsung dan masih mampu saudara-saudara walaupun sedikit terpental namun Ahmad Asbi langsung diarahkan ke tempat adalah Juardi namun masih mampu dibaca kemana arah bola barisan pertahanan daripada PS Lang saudara-saudara. Kembali Juardi kali ini mereka umpan jauh ke depan ke jantung pertahanan daripada PS Lang. Mampu dikit saudara-saudara. Kembali kali ini terjadi perebutan bola di sektor pertahanan dari PS Lang. Dihalau saja bukan merupakan sebuah pelanggaran saudara-saudara. Serangan balik kali ini melalui diturunkan oleh PS Lang. Nomor 22 masih mencoba mengirim bola dari sektor pertahanan. Mereka umpan jauh ke depan dan masih terjadi perebutan bola saudara-saudara. Apakah gerangan yang terjadi? Tadi
sama-sama mengalami kembali mencoba melakukan serangan. Dan diterima. Yang kedua pada sore hari ini antara PS Perera yang akan berhadapan dengan PS Lang Asap. Baik, Lutri Panjang Terhubung yang memenangkan pertandingan dimulai. Saudara-saudara, PS Lang kembali mencoba membangun serangan kali ini. Ya, PS Lang menggunakan kostum hijau kubus kombinasi hitam, sedangkan PS Perera menggunakan merah kombinasi merah. Saudara-saudara, kombinasi hijau PS Perera. Kalau saja ke depan, Emirus kali ini dari PS Lang berjibaku merebut bola dari pemain nomor punggung 10, bukan dorongan sedikit ke arah ke samping kanan, masih PS Perera, tarik ke belakang, ada Adnan, melebar ke samping kanan, maksudnya kepada Pihirudin, kembali Pihirudin, melebar ke samping kanan, namun ada Amiru, pemain nomor Lajuar terjadi Ripaldi, mengarah sedikit ke tengah, diaraskan kepada Adnan, M. Yunus kembali, tarik ke belakang, AS Lang masih menguasai bola, mainkan bola di daerah pertahanan sendiri, dihalau saja ke depan, menjadi inisiatif, mengambil inisiatif untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan garis pertahanan daripada PS Lang. Sudah dilakukan langsung dari mulut gawang dan dengan cukup sempurna, cukup cekatan, masih Adri mencoba mengirim bola. Adri, terjadi perebutan bola, saudara-saudara, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Apakah gerangan yang terjadi? Adri, saudara-saudara, nomor punggung 2 dari PS Lang. Ya, kan oleh pencak PS Lombok Timur adalah wasit tua. Lang kerjasama dengan Adnan, masih Adnan melebar ke samping kanan, datang membantu Pihirudin, berikan umpan langsung ke tengah Pihirudin, ada Lajuadi, masih Lajuadi saudara-saudara, namun sayang masih mampu diamankan saudara-saudara. Kali ini terjadi perebutan bola, masih terjadi antara saudara-saudara, terjatuh dan pelanggaran saudara-saudara. Ya, kelihatannya kartu kembali didapatkan salah seorang pemain blas saudara-saudara, Yogi. Durang. Kelihatannya apakah Wisnu Purnama Ilham ataukah Terdi Soleh mempersiapkan bola ini? Nomor FC dia itu. Kelihatannya nomor punggung 10 Wisnu Purnama Ilham. Gol. Dan akhirnya saudara-saudara, kartu merah dikeluarkan oleh wasit. Ayo buka batu, kurang ajar. Geret dia itu. Salah nomor, wasit ke tutup. Wasit ke tutup. Dimaafkan, kita manusia ya, tidak ada yang sempurna. Jadi, mari kita berikan aplaus. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak luput dari segala kealpan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, tendangan bebas sekali. Wisnu Purnama Hadi. Mencoba membuat tanggar betis. Satu orang pemain terbaik. Tendangan langsung ke gawang dan mampu diamankan dengan sempurna. Hermawan. Selang bangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri,
mencoba memprovokasi Asia Suryani. Umpan jauh ke depan dan hampir saja saudara sorangan, namun sayang kelihatannya asisten wasit sudah mengangkat bendera menandakan offside. Sudah dilakukan dan wasit telah meniupkan mitri panjang menandakan berakhirnya akhirnya pertandingan akan dilanjutkan dengan adu final. Pasangan adu penalti ini kami mohon kepada, dan untuk kawang yang dipakai adalah jatuh melaksanakan prokes protokol kesehatan. Ya, skor siap. Satu kosong saudara-saudara sementara untuk PS Trara terhap menyodorkan bola dari Tesla nomor punggung 16 Zamroni. Dengan arah yang sama saudara-saudara, Estrada 1, Teslang 1. Penendang berikutnya sekali saudara-saudara, akurasi penangan yang cukup sempurna tadi diperagakan oleh Wisnu Purnama Ilham nomor punggung 10. Dan berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna saudara-saudara. 2-2 kedudukan sementara. Sempurna saudara-saudara, cukup cantik saudara-saudara. Rian Ardika ini tentunya dibarengi dengan latihan. Dari Tesla nomor punggung 19. Mampu digagalkan tadi tendangan, masih skor 3-2 eksekutor yang
Menyerangkan bola nomor 7 tadi Hasbul Ahmad. Harus nebong ini. Luar biasa saudara-saudara, terlena bola yang disodorkan oleh nomor 18. Kesempatan kali ini tempat kedudukan sementara akan dilanjutkan dengan satu orang penendang kembali untuk menentukan saudara-saudara siapakah yang akan gugur dan siapakah yang akan lang mundur sedikit Pak. Wah, ini adalah penentuan saudara-saudara saat tempat yang dipakai Eslang selaku eksekutor. Saudara-saudara, sungguh luar biasa sekali. Akhirnya Eslang Mamun Lau dapat melanjutkan untuk melaju ke putaran selanjutnya saudara-saudara. Ada kedua tim yang bertanding pada sore hari ini. Bagi yang lolos kami ucapkan selamat, dan bagi yang gugur pada sore hari ini khususnya Pestrara, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti larangan.